Walking-walking ke Toronto, masuk resto, ketemu waiters. Kalau lagi main di Tondano, cobain deh nongkrong di Mooders. Halo semua, ada tempat hangout baru nih di Tondano. Nama tempatnya Mooders Tondano. Lokasinya nggak jauh dari Benteng Moraya. Dan dari pertigaan patung Korengkeng Sarapung, juga sudah terlihat tempatnya. Mooders Tondano ini bukanya setiap hari, dari Senin hingga Minggu, mulai jam 11 siang sampai jam 9 malam. Untuk masuk ke tempat ini, dikenakan biaya Rp10.000 per orang yang dapat ditukarkan dengan teh atau kopi. Ini nih menu yang tersedia di sini. Tempat ini menurut aku cocok banget untuk hangout bareng keluarga. Karena di sini ada tempat bermain kanonya juga. Jadi, buat teman-teman yang sudah berkeluarga dan punya anak, bisa main-main kano bareng di sini. Untuk harga sewa kanonya sendiri, yang kecil Rp25.000 per 30 menit, dan yang besar Rp45.000 per 30 menit. Jadi, tadi aku pesennya nasi campur ayam bulu dan nasi campur cakalang saus. Seneng banget deh pas datang makanannya dibuat begini. Lebih higienis pastinya. Nasi campur ayam bulunya enak, ayamnya empuk dan bumbunya berasa banget. Nggak pedes juga, jadi aman aja sih buat anak kecil. Nasi campur cakalang sausnya juga enak. Menurut aku, waktu yang pas untuk kesini itu sore-sore gitu. Jadi, kita bisa main-main kano, foto-foto, sambil ngopi atau ngeteh. Nah, terus kalian dinernya di sini, menikmati makan malam di tengah sejuknya udara di sekitar Danau Tondano. Pasti seru.